warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai Leslover, Belover, dimanapun kalian berada, jumpa kembali dengan channel kesayangan kalian, tentunya di channel Laslar Update. Siang hari ini kita akan memberikan vitamin-vitamin baru untuk kalian. Tapi sebelumnya jangan lupa klik komen, subscribe, dan bunyikan tombol lonceng notifikasinya agar kalian menjadi orang yang pertama mengetahui dan mendapatkan informasi terbaru mengenai Leslar. Info terbaru dari akun Instagram Lesti Bilar, di sini ada 3 penghargaan yang dinobatkan pada Lesti dan Bilar khusus untuk bulan ini dan bulan Desember. Dicatat ya pemirsa, jadwal penghargaan Leslar. Penghargaan pertama hari Kamis nanti tanggal 26 November 2020 dalam ajang AMI Awards pukul 21 waktu Indonesia Barat, program TV-nya RCTI. Yang kedua, hari Jumat tanggal 27 November 2020 stasiunnya SCTV Award pukul 20 waktu Indonesia Barat, hanya di RCTI. Dan yang ketiga, Sabtu sampai Minggu 16 sampai 20 Desember 2020 pukul 20 waktu Indonesia Barat, Kish World Indosiar. Dari ketiga nominasi tersebut, semoga Leslar bisa mendapatkan 3-3 penghargaan tersebut ya, tanpa kurang satu apapun. Semoga Dede Lesti cepat sembuh, karena tanpa dia apalah artinya Rizky Billar yang selalu merindukan Lesti dimanapun berada. Doa terbaik dari salah satu pecinta Leslar yaitu Anita Arbev. Ya Allah, Dede sembuh biar bisa menghibur fansnya semua kangen. Dede diangkat penyakitnya, meski aku tak kenal Dede, tapi setiap detik, setiap menit, setiap jam HP tak pernah lepas dari genggaman. Masak, nyuci, gosok selalu dibawa, cuma pengen lihat idola. Apakah sudah sembuh? Tapi ternyata belum. Semoga Allah mengangkat penyakitnya. Semoga Dede selalu bahagia. Jangan ada sedih lagi. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Itu salah satu dari fansnya Leslar yang kangen banget sama Dede Lesti dan pengen Dede Lesti bareng-bareng lagi dan bisa bekerja sama dengan Rizky Billar. Itu adalah doanya dari para fans. Dan berita selanjutnya, ucapan selamat ulang tahun untuk Bang Hari. Semoga panjang umur, murah rezeki, dan dilancarkan segala urusan dan pekerjaannya. Kami doakan semoga persahabatannya tetap langgeng sampai kapanpun, tidak ada yang bisa memisahkan kalian. Semoga rezeki dan pekerjaannya selalu dilancarkan. Inilah doa yang terbaik buat Bang Haris. Sekali lagi selamat ulang tahun ya Bang Haris. Dan info selanjutnya yaitu datang dari trio Gesrek. Sepertinya mereka bertiga pakai kolor tuh. Bismillah, sepertinya akan ada acara baru yang akan dipandu oleh trio Gesrek. Ya Allah, pakai kolor ya, sweep sweep up. Semoga apa yang mereka kerjakan bernilai ibadah dan semoga acaranya lancar sampai selesai. Sekali lagi selamat ulang tahun untuk Bang Haris dan kawan-kawan sekalian. Semoga selalu langgeng dan acara barunya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selamat sore. Ini saja yang bisa kami sampaikan untuk sore hari ini. Salam sehat selalu dimanapun berada. Semoga selalu sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.